Halo guys, kita bertemu lagi di Samudra Channel, Spot Samudra Galeri. Salam ayo mesem. Oke guys, mohon maaf kalau akhir-akhir ini kita jarang konten ya, jarang muncul, dikarenakan kita memang masih sibuk guys, masih repot nggarap pesenan guys, pesenannya konco-konco, pesenannya teman-teman sedulur seni yang ada di luar Jawa maupun bahkan ada yang di luar negeri juga, teman-teman kita seni ya. Dan ini saya sempat-sempatkan bikin konten guys, karena untuk kebetulan ini ada motif terbaru dari Samudra Galeri, yaitu motif dengan gambar naga guys ya, motif gambar naga. Kebetulan ini juga itu guys, pemesannya yang beli Jepang ini minta dikasih gambar naga atau motif naga, dan kita berusaha untuk bisa memenuhi ya toh, kita berusaha menuruti pemesan atau pembeli ya, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus guys ya. Oke, ini nanti ini sudah finishing guys ya, ini sudah finishing, nanti tinggal pasang rambut, setelah itu langsung kita kirim guys. Oke, simak terus videonya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih guys. Iya guys, untuk prosesnya ini saya menggunakan paint brush ya guys ya, saya menggunakan paint brush, dan untuk catnya itu cat mobil, dan untuk finishingnya nanti kita pakai clear atau anti gores nanti, jadi biar warnanya atau gambarnya kuwi awet guys, tidak mudah pudar, yang jelas yo ben gilap. Nah, orang gilap dikira orang anyar, kira bekas. Oke, ini kita tinggal itu guys, tinggal apa ya, kasih sungutnya guys, di bagian sungutnya itu yang belum, karena kita kemarin itu waktu prosesnya dari nol itu kita mau bikin video itu nggak sempet guys, karena ya teman-teman kita juga pada sibuk semua guys, jadi nggak sempet ambil videonya, nggak sempet konten untuk proses awalnya, dan ini proses akhirnya saja yang bisa saya bikin konten guys ya. Mungkin untuk di lain kesempatan atau di lain waktu nanti, bila mana ada motif yang sama atau pesanan yang sama, motif naga, insya Allah nanti akan saya buatkan videonya, mulai dari proses mulai dari nol ya guys ya, sampai jadinya. Dan buat temen atau sedulur seni yang mungkin mau atau berminat dengan motif naga yang sama, nanti bisa cek di itu ya guys ya, cek di deskripsi atau bisa langsung WA ke nomor Samudra Galeri langsung ya, atau langsung DM di IG Samudra Galeri Real, itu IG nya nanti untuk tanya-tanya info lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung menghubungi WA langsung atau DM. Nah, ini kita tinggal itu guys, pasang rambut ya, ini kita proses pasang rambut. Oh ya, untuk ukuran kepang ini ukuran 100 guys ya, ukuran 100 atau 1 meter, jenisnya kepang pegon atau kepang kedirian. Dan untuk bahannya sendiri, bahan kepang ini menggunakan tali stripping, jadi anyaman plastik, bukan anyaman kepang sekarang. Jadi untuk ketahanannya itu yang jelas lebih tahan lama. Mungkin sekarang untuk anyaman kepang atau dari bambu itu udah enggak itu guys ya, udah jarang digunakan sekarang, orang-orang itu lebih memilih untuk menggunakan
bahan dari plastik dikarenakan lebih tahan lama, guys. Oke, ini kepangnya itu dasaran putih, guys, ya. Untuk kepang sendiri dasaran putih dan gambar naganya itu motifnya itu hijau, guys. Warna hijau, ya. Ini kita dibantu sama teman-teman dari Samudra Galeri juga ini. Biar cepat selesai. Soalnya sing tuku wis angen-angen, guys. Wis ngenteni, salah arep gawe tanggapan jare. Oke. Dan alhamdulillah sudah selesai. Ini sudah siap dikirim, guys, ya. Yang kita kirim ke pemesan. Oke, mungkin itu saja, guys, yang bisa saya sampaikan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila video ini kurang bagus. Intinya iki pokok tak iku, guys, tak gawe konten apa adanya. Wis, apa adanya, yang penting saya menginfo ke teman-teman dan semoga teman-teman juga bisa memahami maksud dan tujuan dari video ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.